Oke, guys, kembali lagi di channel kita seperti biasa Purnama Explore. Oke, teman-teman, di kesempatan video kita kali ini kita akan ngebolang melihat sarang burung yang ada info dari rekan kita ya. Jadi kita di sini hanya mencoba untuk melihatnya dan kita hanya sedikit membuatkan video teman-teman untuk konten kita seperti biasa. Oke, guysku semua, jangan lupa like, comment dan subscribe teman-teman. Dan saya di rumahnya orang sekampung saya ya, katanya di belakang rumahnya ada sarang burung ciblek teman-teman. Jadi kemarin sore udah saya lihat sekali, cuman nggak sempat saya videokan karena berhubung sudah maghrib teman-teman. Oke, jadi kesempatan siang hari ini dari tadi saya tunggu dia, saya telepon nggak diangkat teman yang punya rumah. Jadi kita coba langsung ke rumahnya saja untuk kita buatkan video teman-teman. Oke, saya nggak tahu dia kemana, entah kemana dia pergi, saya telepon nggak diangkatnya, nggak aktif ya. Jadi kita langsung ke rumahnya. Ini kita sudah di belakang rumahnya teman-teman. Sarangnya di belakang sana ya, di agak sedikit semak-semak. Oke, mari let's go kita ke sana teman-teman untuk kita cek sarang ciblek teman-teman. Saya tidak menyangka juga teman-teman, tidak menyangka saya bahwasanya di sini ada sarang burung ciblek. Nah, kenapa bisa bersarang burung ciblek itu di sekitaran di apa nih? Di seputaran rumah ya teman-teman. Nah, itu dia bersarang di apa nih, di rumput tuh, apa ada induknya atau tidak dan gimana. Kemarin sudah saya pantau ada anaknya teman-teman. Nah, itu dia tuh. Ini dan ini teman-teman. Coba saya videokan ya. Nah, ini dia teman-teman sarangnya. Udah kepanasan ya teman-teman, ngasal aja dia buat sarang teman-teman ya. Nah, ini padahal di situ rumah teman-teman. Nah, itu rumah, dikelilingi rumah nih teman-teman. Nah, entah kenapa bisa ada ciblek yang bersarang sini, saya pun sangat heran sekali teman-teman. Ini memang ciblek ya. Tuh ada induknya tuh. Oh bukan teman-teman, memang luar biasa teman-teman, sangat lestari sekali teman-teman. Bisa bersarang sarang ciblek di seputaran sedangnya di samping rumah teman-teman ya. Ini udah lumayan teman-teman, kalau kita ambil untuk kita rawat bakalan sudah bisa teman-teman, sudah bisa kita rawat. Oke mantap, ini kita biarkan saja, tidak kita ambil teman-teman, karena kita tunggu dia dulu yang punya rumah. Nanti kita tanyakan bagaimana caranya, apakah dirawat sama dia ataupun kita yang merawatnya teman-teman. Nah, ini hanya di sini teman-teman sekeliling. Memang ini seperti spotnya burung ciblek, burung kecil teman-teman, ciblek, apalagi itu burung alah perenjak, tuh banyak di sini teman-teman katanya. Oke guys, nah ini teman-teman sarangnya hanya selutut teman-teman. Ini dia sarangannya, nampak ya. Luar biasa lestarinya. Oke beres, yuk mari let's go teman-teman. Sangat panas sekali, sangat panas. Waduh. Oke teman-teman, jadi kita tunggu kawan kita yang punya rumah pun tidak balik-balik ya teman-teman. Jadi sudah kita videokan, jadi kita bisa saksikan bersama-sama bahwasanya ciblek bersarang di luar dugaan kita teman-teman. Oke mantap, jadi sekarang kita akan coba untuk memantau lagi beberapa sarang burung yang ada di sekitaran perkampungan kita teman-teman. Oke mari let's go. Oke teman-teman, kita menuju ke kantor nih. Ada kantor di perumahan pemukiman tempat kita tinggal. Pak. Ya, boleh. Ya, Om, Mau ngecek sarang burung ya, Pak? Oh, banyak sekali sarang burung di sini. Silakan. Oke, mantap teman-teman. Ya. Oke, mari kita pantau. Ini hanya di perkarangan kantor, teman-teman ya.
di puskesmas itu teman-teman. Jadi kita akan coba untuk memantau beberapa sarang burung yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi saya dapat info dari rekan, katanya di sini ada banyak sarang burung seperti burung pipit, putilang, cucukan ya. Jadi kita coba untuk memantaunya. Oke, mari let's go. Nah, ini teman-teman, di sini ada sarang burung. Ini banyak sarang burung teman-teman. Ini ada satu. Wah. Ini sarang burung komplit nih teman-teman ya. Coba kita cek dalam ada sarang, ada anak telur atau apa ya. Oh, ini kosong teman-teman. Itu di atas ada lagi. Itu di atas ada lagi sarang burung pipit, cuman kurang nampak ya. Ini ada lagi teman-teman, hanya di sebelah-sebelahan ya. Ini satu pohon nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Semuanya ada sarang burung teman-teman. Ini padahal tempat lalu lalang apa nih, orang yang kerja di sini teman-teman, tapi aman ya, karena tidak diambil. Nah, ini ada sarang pipit. Sepertinya ini baru dibangun teman-teman. Oke, cuman yang kita dapat info nih katanya ada sarang cucukan. Katanya ada anaknya. Tuh induknya tuh. Ah, tuh induknya tuh. Dah ribut dia teman-teman. Belum pun kita videokan ke dalam ah. Dia udah ribut tuh indukan. Tuh indukannya teman-teman. Oke, mari kita pantau. Nih sudah terdengar suara anakan burung. Sepertinya cucukan teman-teman. Ya sudah pasti cucukan ya, karena indukannya tuh cucukan. Coba kita lihat ke dalam. Oke teman-teman, ada anaknya satu ekor nih. Satu ekor dan dua ekor. Dua ekor ya. Oke. Oke teman-teman, sepertinya tadi sudah kita lihat sepertinya ada sepasang ya anakan cucukan. Induknya tuh udah merepet teman-teman. Nah, di atas tali itu. Oke, tidak kita ganggu lagi, kita biarkan saya di sini sampai dia besar. Mungkin kita juga nggak sempat merawatnya teman-teman. Jadi kita biarkan saja dia lestari di sini. Oke, di sini juga ada sarang burung. Itu ada telurnya. Ada telurnya nih, Bang. Ada telurnya. Ini ada burung. Oke, coba kita pantau. Oke teman-teman, ternyata ini masih telur teman-teman. Masih telur ya. Ini ada dua sarangan. Ini satu, ini sebelah sini satu teman-teman. Bergandengan dia. Oke, cuman nggak bisa kita pantau lebih karena pohonnya sangat lumayan tinggi, jadi kita tidak sampai teman-teman. Coba kita lihat di sini nih. Ada atau tidak nih? Perlu dibuat nih, Bang. Di atas. Oh, ini ya, Bang. Wow, ini ternyata sarang ini juga teman-teman nih. Ini sarang kutilang teman-teman. Tidak sarang kutilang, tidak sarang cucukan nih, Bang. Cucukan ya? Kutilang. Sepertinya kutilang ataupun cucuk nih ya. Cucukan ya. Oke teman-teman. Masih baru nih. Masih baru. Oke, kita biarkan saja teman-teman. Mantap, banyak sarang burung di sini. Oke guys, itu di situ ada lagi sarangnya. Ini teman-teman, sarang burung apa namanya? Sarang burung emprit nih Bang. Emprit atau burung apa nih Bang? Oke, teman-teman, coba kita panjat. Oh, ini ada induk nih. Oke, dapat.
Tangan kosong ya, teman. Tangan kosong, teman-teman, tapi dapat juga di teman-teman ya. Kita teman, jadi enggak sengaja teman-teman, kata abang ini ada indukannya dalam. Jadi kita coba untuk kita tutup apa nih lubang lubang pada keluar tuh pintunya dengan tangan, ternyata ketangkap teman-teman indukannya. Oke, ini kita lepas kembali ya. Oke, bro, enggak apa-apa, bro. Cuman kita cek aja, bro. Kita lepas kembali. 1 2 3. Terbang sana. Jos. Jos, bos. Pak lemah ini nama. Ya. Ini nani nama ai. Tembo. Bo. Dulu beri. Yo. Ini ada juga teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ya hanya sekianlah video kita kali ini teman. Bisa kita saksikan sendiri ya, berarti di sekitaran lingkungan perkantoran ini bisa kita bilang sangat lestari ya. Ya mungkin masyarakat di sini ataupun anak-anak di sini tidak sempat ataupun tidak mengambil anakan burung tersebut teman-teman. Jadi burungnya bersarang ataupun beranak sesuka hatinya teman. Itu di depan itu padahal sangat-sangat rendah sekali, tapi burung bersarang dan beranak membesarkan anaknya di tempat teman-teman. Oke, selaku semua mungkin hanya sekian jumpa kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita teman-teman. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.